cemburu dan ngambek ke Aurel Hermansyah. Atta Halilintar menyusul Aurel Hermansyah yang sedang berliburan di villa keluarga. Saat itulah Atta dibuat cemburu karena curiga kekasihnya itu pernah pergi ke villa tersebut dengan pria lain. Hal itu bermula saat keduanya berbincang tentang kolam ikan di villa tersebut. Atta menyatakan ingin punya kolam ikan di rumahnya. "Pernah dulu ada yang kesini, tangannya masuk sini, kasih makan tangan masuk sini. Jadi aku dulu sering kesini," kata Aurel. "Sering kesini? Sama siapa?" "Oh, sudah pernah sama yang itu." "Oh, udahlah, aku nggak mau kesini lagi," kata Atta cemburu. Aurel pun menjelaskan bahwa dirinya tak pernah ke villa tersebut bersama kekasihnya terdahulu. Dia menegaskan hanya ke villa tersebut bersama keluarganya. "Sama keluarga dia kan?" tanya Atta yang masih ngambek. Atta pun akhirnya percaya setelah seorang pengelola villa tersebut membenarkan omongan Aurel. Dia mengatakan bahwa Aurel hanya pergi ke villa tersebut bersama keluarganya. Pasangan yang tengah dimabuk asmara itu pun kembali berbaikan dan menghabiskan waktu di villa tersebut.